Hujan anu ngacerak di wewengkon Sumedang poe Salasa pasu sore anu anyar kaliwat ngabelukarkeun walungan Cikandung anu pernah di Kecamatan Tanjung Kerta limpas tapi ngabelukarkeun sejumlah imah warga serta pasantren KKM. Nya kawas kitu kayan pasantren jeung imah warga nu kungsi KKM Caah di Lembur Sukawangi Desa Tanjung Mekar Kecamatan Tanjung Kerta Sumedang sawatara poe nu anyar kaliwat. Eta Caah teh karandapan balukar hujan gede nu karandapan di eta lalawak. Kukituna walungan Cikandung limpas tur ngeueum wangunan pasantren jeung imah warga anu matuh di sabudeureun babantar walungan. Sakumaha nu ditembrakeun ku salah saurang warga eta Caah teh kakara karandapan deui kiwari satu tas 5 taun karandapan Caah. Sanajan kitu Caah samemehna mah teu nepi ka ngeueum imah warga. Agak naik. Kurang lebih 15 menit udah nyampe ke rumah. Emang itu hujan besar kan? Iya, hujan besar dari kiriman dari sebelah sana. Gitu. Itu paling tinggi berapa senti kamu bisa masuk ke rumah? Di rumah kurang lebih 30 senti. 30 senti ya? Ya. Petugas BPBD anu ngadeg-deg ka eta lalawak saharita mantuan warga meresan imah warga jeung rohang kelas pasantren tina leutak sesa Caah. Samemehna petugas oge ngaevakuasi tangkal anu rungkad anu ninggang kenteng pasantren. Kronologis kejadian banjir ini yaitu intensitas hujan yang cukup tinggi terutama di daerah hulu ini sekitar daerah Cimalaka sehingga sungai Cikandung ini meluap sehingga memasuki ini area pesantren karena sungai tidak bisa menampung debit air yang cukup deras sehingga air ini masuk ke area pesantren ini. Taya korban jiwa dina eta kajadian teh sanajan kitu warga ngarandapan karugian material. Warga miharep aya panitenan ti pamarentah pikeun ngajangkungan tanggul eta walungan sangkan eta kajadian teh teu karandapan deui. Diki Guntara, Bandung TV.